ambil, dah jadi keringkan, kering kan? Makanya ganja kering kan? Ya setelah kering baru di. Ini udah bisa dipanen. Gak usah panen. Kalau yang jadi bumbunya biasanya yang biji-bijinya. Yang mana pak? Pak sini pak. Petaninya mana pak? Yang nanem. Nah, bibit dari mana pak? Jadi asal nanem aja. Iya. Jelas ya. Umur berapa itu ganja bisa dipanen pertama itu? Sejak kecil bisa dipanen. Ya. Kalau ini ya belum waktunya panen masih muda. Terus panen pertama itu berapa? Sekali panen, ini teman-teman mau tahu nih. Iya. Panennya itu dipotong atau dilepasin daunnya satu-satu? Dipotong dulu. Oh, dipotong terus dikeringkan seperti ini? Iya, dikeringkan dulu. Tidak bisa kalau diambil daunnya saja gitu? Tidak. Okay. Umur berapa baru bisa dipanen? Umur berapa bisa dipanen? Umur 4 bulan. 4 bulan bisa panen? Ya, oh ternyata 4 bulan panen sekali. Enggak. Dibayar. Menurutmu gimana? Enggak, Pak. Enggak. Kamu pernah pakai? Rasanya gimana? Hah? Oh, panen. Menurut kamu tidak bahaya? Bahaya. Pak Kapolres? Pakai pengedar Sontoloyo. Pak. Ayo, Pak. Pak Tani. Ini sampai 2 meter ini berapa yang paling tinggi ini? Berapa bulan nanamnya? Dari bulan 9 ini. Berapa bulan jadinya? Berarti 5 bulan. Iya. 5 bulan kurang. Ini nanamnya bareng-bareng enggak? Enggak sekalian. Oh, enggak sekaligus. Iya, merayap. Merayap. Iya. Oh, istilahnya merayap. Kalau gini biar ini ya. Ini kalau gram ini makin kering makin 203. Ini di Jogja 203. Makin 200 kan? Iya. Ya, 203. Kalau di sini 200.000 tiga dunia. Ya. Pulangannya 25.000 ya. Pulangannya 25. Namanya siapa? Dewan, Pak. Coba. Dewan, Pak. Rumah mana? Rawang, Pak. Rawang. Jualnya ke Ari, Pak. Hari mana? Berapa jualnya kamu? Kamu ngambil dari ini, dari Erwin. Berapa kamu ambil? Rp1.000.000. Terus dijual berapa itu? Kamu jual ke hari 5 juta. 5 juta, jadi untung 1 juta. 4 juta itu berapa, Pak? Kamu jual sudah kering? Ya udah, dari sananya kotakan, Pak. Isi berapa? Bungkus kertas ya, sekolahnya. Isi berapa? Jadi yang bungkus kertas sampai ya? Berapa? 4 juta berapa? Jadi ini petani, ya. Ini petani ya. Kemudian juga mengeringkan, kemudian membungkus dan menjual kepada ini. Pak, 4 juta itu 4 juta berapa bungkus? Berapa? 4 juta itu jadi berapa bungkus? Saya menjual per paket kecilnya 1 bungkus 25.000. Oh, ini. Yang kecil. Ini banget, Pak. Jadi imbang berapa pak itu? Segini satu. Satu. Satu gini ya. Berapa? Berapa? Satu gini 25.000. Ke siapa namanya? Nah ini 25.000 nih segini. Kamu jual lagi ke siapa namanya? Oh. Jadi 4 juta ada berapa bungkus begini? Kalau dari saya 4 juta itu 160. 160 oke. Ya, jelas rekan-rekan. Ini siapa ini? Saya Ari, Pak. Rumahmu mana? Saya asistenan. Kamu berapa kali mengedarkan? Baru kali ini. Baru kali ini? Iya. Kamu selain ini ada juga? Tanya ya. Jelas ya rekan-rekan? Ada pertanyaan? Pekerjaannya apa, Pak? Hari. Ini petani. Hari. Selain petani apa? Hari. Kalau hari ini? Hari. Kamu kerjanya apa? Karyawan swasta. Kamu, Ari? Mahasiswa. Dan cara jualnya via online atau Ari, caranya gimana? Kamu cara jualnya gimana? Tapi masih basah juga ya, gak apa-apa. Belum terlalu kering. Ini ya. Bentar ya. Bentar.